السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله kita berjumpa kembali di channel Ghafar Zen tinggal menghitung hari lagi kita kedatangan tamu yang mulia yakni bulan suci Ramadan di dalam bulan suci Ramadan terdapat sholat sunnah tarawih yang di dalam sholat sunnah tarawih umumnya di Indonesia ini memakai bilal tugas bilal tersebut adalah mengingatkan atau melantunkan bacaan-bacaan sholawat dan tarodi yang mana bertujuan untuk mengistirahatkan antara sholat satu ke sholat yang berikutnya. Jadi antara sholat satu sama sholat yang ke berikutnya itu jamaah bisa istirahat sejenak walaupun cuma 15 detik atau 30 detik. Tapi kan istirahat sebentar karena 20 rakaat itu kalau yang belum biasa itu adalah lama banget. Nah, itu yang belum biasa. Tapi kalau yang sudah biasa, insya Allah, ya namanya biasa ya, biasa saja, dianggap ringan. Itu yang pertama. Terus tujuan yang kedua adalah mengingatkan imam dan para jamaah salat tersebut sudah dapat berapa rakaat. Nah, itu adalah tugas atau isi tujuan dari Bilal salat tarawih. Langsung saja, untuk adik-adik, mas-mas, semuanya, mari kita belajar bareng. Mari kita memakmurkan masjid, memakmurkan musola, memakmurkan rumah Allah. Karena lillahi ta'ala, masak setiap hari, kalau Ramadan, yang tampil bapak-bapak, sama mbah-mbahnya saja. Mari, untuk pemuda-pemudanya, untuk adik-adik, semuanya, sekarang ganti. Yang tampil ya, ganti adik-adik, sama mas-masnya, semuanya langsung saja untuk sholat yang pertama Bilal melafalkan sallu <Sess> sunnat <Sess> tarawih rak'atain jami'at rahimakumullah jamaahnya menjawab rahimakumullah <Sess> kemudian dilanjutkan dengan Bilal lagi Allahumma cill ala syyidina Muhammad. Dijawab para jamaah. Allahumma cill salli wa sallim alaihi. Jadi cuma dua. Yang pertama sama yang kedua. Pertama Bilal jamaah, Bilal jamaah, kemudian sholat sampai akhir seperti itu. Bilal jamaah, Bilal jamaah, kemudian sholat Setelah gitu langsung sholat yang kedua Bilalnya Fadlam minallahi ta'ala wa ni'aman Kemudian dijawab sama jamaah Wa maufiratan wa ni'aman Bilalnya sholawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Terus dijawab sama jamaah Allahumma salli wa sallim 'alaihi. Solat lagi Setelah itu yang ketiga Solat yang ketiga atau rokaat yang kelima dan keenam Bilalnya Al-Khalifatul Ula Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu Anhu Jawabnya jamaah radhiyallahu Kemudian bilalnya selawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dijawab sama jamaahnya Allahumma shalli wa sallim alaihi. Jadi sama. Selawatnya sama semuanya seperti itu. Mudah ya dihafal tinggal dipraktekan terus lanjut ke solat yang berikutnya keempat atau rokaat ke tujuh dan ke delapan. <tik> dijawab sama jamaah. kemudian Bilalnya solawat. Allahumma cill ala Sayyidina Muhammad. Dijawab sama jemaah Allahumma cill salli wa sallim alaihi. Solat lagi. Kemudian masuk ke solat yang kelima. Kelima itu berarti rokat berapa? Sembilan dan sepuluh. بلال الخليفه الثانيه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ديجاب مع جماعه رضي الله عنه صلوات اللهم صل على سيدنا محمد ديجاب مع جماعه اللهم صل وسلم عليه Itu yang kelima. salat selesai masuk ke salat yang keenam atau rokaat yang sebelas dua belas. Fadlan min Ta'ala wa ni'man Dijawab sama jamaahnya Wa <tik> maufiratan wa ni'man Terus Bilalnya salawat Allahumma ala Sayyidina Muhammad Dijawab jamaah Allahumma salli wa sallim alaihi Salat lagi Ya, sekarang yang ketujuh yakni rokaat Berapa kalau tujuh? Tiga belas dan empat belas Bilalnya Al Khalifatul Salisatu Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu an. Jawabnya radhiyallahu an. Kemudian Bilalnya selawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dijawab sama jamaahnya Allahumma shalli wa sallim alaihi. Terus masuk sholat yang ke 8 Rokat ke berapa ini? 15 dan 16. belas Fadlam Allah ta'ala wa ni'amah Jawab sama jamaah <tellan> <ta 'ala> Wa maufiratan wa ni'amah Kemudian bilalnya sholawat <tellan> Allahumma <ta> salli ala sayyidina Muhammad <ni'mah> Jawab sama jamaahnya Allahumma salli wa sallim <alaihi> Terus sekarang yang ke sembilan Sholat yang ke sembilan itu berarti Rokaatnya tujuh belas dan delapan belas Bilalnya Al-Khalifah rabi'ad sayyidina Ali bin Abi Thalib karama wajhan. Terus jawabnya? Karama wajah. Itu jawabnya makmumnya. Kemudian sholawat lagi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jawab اللهم صل وسلم عليه terus masuk ke rakaat terakhir atau salat yang ke-10 rakaat 19 dan rakaat ke-20 akhir tarawih ajrakumullah terus jamaahnya mengucapkan Amin ya Rabbal Al Alamin Terus kemudian sholawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Jawabnya Allahumma salli wa sallim alaih nah, Itu kan ada akhirut tarawihi nah, Kan sudah Jadi semuanya tahu kalau di situ sudah berakhir 20 rokaat Nah itulah inti isi dari Bilal Tarawih Kalau tidak ada Bilalnya berarti tidak ada istirahatnya Kalau orang-orangnya ya yang ingatannya Yang kalau pas waktu sholat itu melantur Sudah dapat berapa rokaat ini ya Kok terasa masih lama, nah, tapi kalau ada bilalnya, ini diingatkan oleh sang bilal. Oh, ini sudah dapat 14 rokaat. Oh, ini sudah dapat 16 rokaat. Oh, ini sudah terakhir rokaatnya. Setelah ini sudah dilanjut dengan sholat witir. Nah, itulah inti dan isi dari Bilal Tarawih. Terus sekarang masuk ke bilalnya sholat witir yang pertama atau dua rakaat ya salat witir yang pertama itu itu bilalnya mengucapkan witr jami'at rahimakumullah jawabnya jamaah rahimakumullah <Sessizuk> dilanjutkan dengan selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Jawab jamaah Allahumma salli wa sallim alaih Terus Salat witir dua rakaat. Kemudian Setelah selesai Ini witir yang satu rakaat. Bilal Melafalkan Sallu sunnatan rak'atal witri jami'at rahimakumullah jama'ah menjawab rahimakumullah dilanjutkan dengan salawat Allahumma salli ala sayyidina muhammad Allahumma salli wa sallim alaihi mudah ya jadi mudah untuk dihafalkan mungkin hanya itu dari kami apabila ada kesalahan atau perbedaan itu memang banyak untuk lafad lafat bilal tarawih ini adalah salah satunya jadi banyak perbedaan-perbedaan lafat itu banyak jadi memakai yang ada di rumahnya adatnya seperti itu, itu tidak masalah tidak harus yang seperti ini Mungkin itu ya. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru qauli wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.